Doa pagi, ajarilah kami untuk lebih peka dalam menjalani hidup ini, serta disiplin dalam bekerja. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru yang menyegarkan ini dan atas nafas kehidupan yang masih menaungi kami hingga pagi hari ini. Ya Bapa, hangatkanlah kami senantiasa dengan kasih dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Biarlah dengan penyertaan-Mu, kami dapat menjalani hidup ini tanpa rasa takut dan was-was akan apa yang hendak kami makan dan minum. Tidak takut dalam menatap masa depan, serta tidak takut bila harus menghadapi penderitaan serta kesulitan hidup. Ya Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan menjaga kami. Engkau tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kami, tetapi kami seringkali terlambat datang menyapa Engkau. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mampu berdisiplin waktu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan tepat waktu. Ajarilah kami untuk mengerti ajaran-Mu, agar hidup kami senantiasa dituntun dalam kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk menghormati orang lain, seperti kami menghargai diri kami sendiri. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami dalam segala kondisi dan latar belakang hidup mereka, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial. Ajarilah kami untuk menjadi sahabat yang menebar cinta, kehangatan kasih, damai sejahtera, dan penguatan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk belajar lebih peka dalam melayani kebutuhan saudara-saudari kami daripada mementingkan keuntungan dan reputasi diri kami sendiri. Ya Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan menjaga kami dalam upaya kami mencari nafkah. Berilah kami kemudahan serta keberhasilan. Bukakanlah pintu rezeki bagi kami, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami dengan layak. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami dengan keberhasilan, serta jauhkanlah kami dari segala penipuan serta kesalahan kerja. Semoga hari ini kami dapat bekerja dengan maksimal serta menghasilkan hasil kerja yang baik dan mengagumkan. Biarlah hasil kerja yang kami capai hari ini dapat berguna bagi keselamatan kami, bagi keselamatan sesama kami, dan juga bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, bersama Dikau dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.